diorang dapat buat income lah. So tak main sekadar suka je. Kita nak tahu berapa lama dah coach jadi coach coaching untuk player-player e-sport dekat Terengganu ni? Okay, sebelum saya jadi coach, saya sebagai player sebelum ni selama dalam 4 tahun lebih untuk sekarang PUBG ni. Saya start jadi coach daripada awal tahun untuk tahun ni. Bermula dengan analisis team untuk TSC Sport dalam team dalam Liga PMPL season 7. Macam mana boleh berminat ni nak jadi coaching sebenarnya? Saya berminat untuk jadi coaching ni sebab saya rasa saya dah umur saya dah makin meningkat untuk menjadi player. So saya nak membantu juga dalam team, so saya berubah angin untuk menjadi coach. Dari umur berapa tu coach memang dah minat dalam gaming online ni, lepas tu dah macam mana daripada mulanya berminat untuk start main gaming online ni? Saya start main game online ni bermula umur 18. Saya mula main ni sekadar suka-suka je dulu. Lepas tu saya mula join team. Saya masuk tournament awal-awal. Saya tak sangka pun boleh pergi jauh. Tapi saya asyik masuk. Banyak yang kami dapat champion dalam negeri Terengganu ni. Lepas tu saya baru apa ni fikir untuk teruskan minat dalam e-sport ni. Saya jadi competitive player. Okey, jadi player kita tahulah, jadi player ni mesti ada cabaran dia. Apa perbezaan cabaran sebagai seorang pemain dan juga sebagai seorang jurulatih? Okey, cabaran sebagai pemain ni saya bila kalah kan saya rasa fed up, macam tak nak main, tak nak sentuh terus. Tapi saya kuatkan hati juga, tak boleh putus asa. Ada masa kita jatuh, ada masa kita kat atas lah. Cabaran dekat coach pula, kita jumpa macam-macam perangai lah player ni. Ada yang senang nak suruh buat apa-apa, senang, ada yang susah, ada yang degil. Lepas tu mental pula, ada yang jenis cepat koyak, tak dengar arahan. Tu lah cabarannya sebagai coach ni. Macam tadi coach cakap kan, itu cabaran, antara cabaran dia. So apa yang coach buat untuk apa atasi segala ni lah kan, sebab kita tahu banyak kepala ni banyak kerenang kan. So macam mana coach nak make sure semua kepala ni boleh dengar satu kepala? Untuk budak-budak bawah saya ni senang je saya urus. Dia jangan bagi dia apa ni buat berpuak-puak. Nak buat satu benda tu kita enjoy as a team. Kita buat jadi macam satu family. Nak buat apa-apa kita buat satu family. Tu lah saya ajar untuk anak buah saya. Mungkin sebagai coach, apa harapan untuk anak-anak buah coach sendiri untuk mungkin next tournament ke, pencapaian yang coach ingin mereka capaikan? Untuk harapan saya, saya harap diorang dapat medal gold lah untuk Sukma tahun depan. Untuk tournament yang terdekat, saya harap diorang dapat juga podium. At least podium. Okay, akhir sekali kita nak tanya, apa harapan coach untuk e-sport di Terengganu dan juga untuk Malaysia lah secara keseluruhan? So apa harapan coach nak melihat e-sport? Harapan saya dalam e-sport ni, saya harap e-sport tu semaju, berkembang lah. Saya harap juga kerajaan kita akan buat liga untuk sukan tu sendiri, macam apa ni, sukan bola ada liga sendiri. So kalau dah ada liga tu, career untuk orang-orang muda ni apa ni, diorang dapat buat income lah. So tak main sekadar suka je.